Oke guys, ini kita lagi persiapan buat speeder. Jadi nanti erection di Bocimi itu di seksi 2 Sukabumi kita mau pakai speeder untuk girder 30 meter. Nah, gimana pun bentuknya seperti ini pipa dia. Pipa 13 in. Sambung disambung ya. Nah, ini speeder buat ke Bocimi, proyek tol Bocimi. Panjang speedernya ini totalnya 26 meter. Ini masih di cat ulang. Ini spreader ini fungsinya nanti sebagai kayak tahanan girder dia. Jadi untuk ngakalin pemakaian satu kren. Kan biasanya Ericsson itu pakai dua kren. Nah, ini untuk mengakali pemakaian satu kren. Nah, ini spreadernya buat di test slot dulu. Jadi total girder yang mau diangkat itu panjangnya 30 meter. Kita buat spreader itu panjangnya 26 meter. Nah, ini kita mau tes. Nah, itu pakai counter width. Total counter width itu 40 ton nanti. Nah, sementara kan girder yang mau diangkat itu kan 30 meter, kurang lebih estimasi beratnya itu kan 55 ton. Nah, PCI 30 meter nanti. Ini aja digeser nih. Biar semua main, biar cepet, bos. Main dua ya, main dua. Udah masuk semua. Ayo, bro. Semua. Jangan diare yang kejadian kalau belum main semua. Empat aja di sini, empat. Kencangnya. Awas tangannya jangan di bawah, Gung. Oke, yuk lagi, dikit. Nah, proses pemasangan baut-baut. Kurang diri itu. Kurang itu. Kurang itu. Kurang itu. Kurang itu.
ini kita coba tes, tapi kencengin baut yang itu dulu. Kita angkat dulu. Oke, kita mau mulai pengetesan nih speedernya sebelum berangkat ke proyek Bocimi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini speeder panjang 26 meter. Oke, kita nanti mau tesnya pakai counterweight. Counterweight crane 150, ada 2. Total beban ini 40 ton. Jadi kita mau tes dulu supaya tahu ada perubahan bentuk gak dari speedernya. Karena ini kita panjangin, kita tambah 3 meter. Jadi waktu di Cibitung, proyek Cibitung, kita pakai 23 meter dengan ukuran panjang girder itu 30 meter juga, enggak ada masalah. Nah, ini kita mau panjangin supaya spare jarak itu sekitar 2 meter, jadi kanan kiri nanti. Nah, gimana nanti hasil tesnya? Terus tonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita ini pakai sling 15 meter ditambah 4 meter jadi 19 meter. Oke, kita mulai pengetesan. Nah, ini udah naik. Kita tunggu beberapa menit.
Nah ini udah naik nih guys, udah pada naik nih. Nah nih udah naik juga nih guys. Nah ini counterweight dari crane PH 150 ton. Nah, ini speedernya panjang 26 meter. Mana bang? Ini saya kasih tahu. Backline yang itu, yang di bawah nih gua gantung ini ya. Iya. Nah, kita besok balikin. Ini buat di atas. Yang di bawah nanti segel 2 lagi, yang 25-25. Iya, betul. Soalnya itu patokannya 4. Kalau begini dia makin gini dia. Benturnya ya. Iya. Ya. Berarti nanti ada perubahan di segel aja ntar. Tapi secara keseluruhan aman ini. Nah, gimana nanti hasil darinya? Dari apa spreader ini, tunggu video gue berikutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di channel Benal Manik. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ini adalah spreader panjang 26 meter yang rencananya akan digunakan untuk erection di proyek girder Bocimi Sukabumi, panjang girder 30 meter, modelnya PCI. Oke, thank you teman-teman. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih juga untuk Bandar Indah Permata. Nah, ini lokasi di PT Bandar Indah Permata, BIP Trans.